Hai semuanya anak-anak bunda di Nusantara, bunda lagi di Surabaya di gedung tua. Tapi Ele ini rumah Belanda ini ceritanya. Ini bunda di rumah Belanda kayak rumah-rumahnya kayak ini kayak rumah-rumahnya kembang gitu kan. Iya kan? 1910, Bun. 1910, ini, Bun. Ini rumah ini bangun tahun berapa? 1910. 1910. Belum lahir kan, Bunda? Belum. Setahun kemudian baru lahir. Tahun kemudian lahir ya? 1910. Sama kayak aja Pak Yun. Berarti yang punya dulunya ini mungkin ini dari Belanda ya? Pengusaha, ya. Kalau dulu yang di Malang itu aku bilang. Emang kayak rumah-rumah, kalau di Jerman udah di museum kan kayak gini. Ya. Karena kalau di ada namanya, kalau bunda pergi ke namanya Rathaus, Rathaus itu kan kayak balik kotanya itu bentuknya kayak gini, ada istana-istana gini. Dan kalau di Prancis tuh ya begitu, separuh dari kerajaan itu bentuknya semua hampir begini, tinggi-tinggi. Betah kan, Bun? Betah kan, Bun, di sini? Iya. Bagus. Apa kan namanya ini? Namanya The Sumatra. The Sumatra. Jalan Sumatra rumahnya. Oh. Jadi The Sumatra. Di Jalan Sumatra. Ini pasti tesnya bulu. Iya. Tapi bulu juga suka tadi ya. Apa itu? Ini gedungnya suka kan? Suka apa? Banget, unik. Masa umuran. Sampai kita kan tanya bulu ini. Makanya banyak masjid. Harus ganti suka banget. Ini lagi makan. Sama bunda. Sama anak bunda. Aku juga. Marani anak bunda. Mukamu kesini sayang. Hei, mukamu. Pilih-pilih makanan. Marani, mukanya kesini. Repot bener mukanya kesini. Lagi beli makanan ya. Udah lagi serak ya, gak bisa teriak-teriak ya. Segitu gak teriak ya, Bu. Tapi udah agak mendingan. Udah makan obat. Dikasih sama temennya si Ivan. Obat apa? Obat kayak buat serak. Karena kan kayak kalau dia, karena kan bunda kalau 2 minggu kemudian di Indonesia itu pasti serak. Biasanya demam, 2 minggu demam gitu. Iya cuacanya. Dari dingin ke panas, Bu. Biasanya malah nggak ada suara sama sekali. Minum jeruk kalau jeruk panas. Nggak ada obatnya. Obat semprot sama malam. Oh, iya. Semangat bunda, makan yang banyak biar tetap sehat tetap. Suamiku mana suamiku? Lagi sama bapak. Siang belum makan. Nari, kira nggak mau makan? Kan dia dipakai buat itu. Aku kasih yang ini, Bu. Kan itu dipakai buat tatakan. Ini bikin cantik. Harum, airnya gitu, bikin cantik. Ini mineralnya bikin cantik. Kayak orangnya. Ini mineralnya, airnya segar kayak air gunung. Emang ada air kayak gunung? Enggak, maksudnya tuh kayak air-air yang langsung dari gunung. Enak seger ya. Kayak air-air Swiss gitu loh. Apa ini bunda? Makan apa? Makan, ini juga anak bunda sih nampain wajahnya. Nih, lagi makan ketoprak. Yang nonton lagi. Sambil minum jiloter. Ini ketoprak. Bu, di sana kalian masih lihat apa? Masih lihat di sini. Kenapa Pak, sini? Aku ini belum dipakai makan. Mbak, Bu, tak lontongnya lagi enggak? Aku geser mau. Masih ada nasi. Ini dari luar apa? Dari luar ya? Enggak bisa aja ngobrol. Ini nasi apa? Ini Cina. Ini makanan saya itu. Di mana di Jerman? Di mana restoran Indonesia di Jerman tuh, Bun? Di mana namanya restoran Indonesia yang kemarin di Jerman? Namanya di mana? Restoran Jawa. Setara ya, Bun ya. Di Itali paling lama ya. Berarti ya. Ini tak hilang. Apa nih? Bun, happy nggak di Indonesia, Bun? Gimana? Happy di Indonesia. Seneng sih. Sebenarnya enak. Tapi, kok pakai sebenarnya? Tapi, karena banyaknya berarti nggak. Berarti nggak sebenarnya. Tapi banyak mau tahu. Emang orang Indonesia begitu, Bu. Tapi bunda nggak semua. Tetap positif vibe loh. Rata-rata anak-anak bunda tuh pada seneng. Cuma bisa hitung dengan jari doang kok, 2 atau 3 orang doang. Itu biasanya kalau kayak gitu sirik. Di
ribet. Tapi hati ribet. Tapi bunda kinarnya jadi positif seneng liatnya. Bagus ya. Aku sama sih. Sinyalnya enggak bagus ya, dari kualitas gambar aja gambarnya. Sinyalnya susah di sini ya. Sinyal. Emang enggak ada wifi. Ada, pakai wifi dong. Wifi kafe apa kak? Tolong sinyalnya bagus enggak? Sinyalnya bagus mana nih sinyalnya? Bunda nge-lag, sinyalnya bagus enggak? Sekarang gimana sinyalnya? Mana bun? Di mana bunda? Di Surabaya? Oke, 1, 2, 3. Oke lagi, 1, 2, 3. Aku mau ikut dong. Bertiga. Ngeri kali lampunya ya. Sakit mataku. Ini dikit. Nah. Oke. Okay. 1, 2, 3. Pernah lagi yang pakai? Oke. Okay. Pernah tuh ada orang pakai ini ya, dipakai lampu handphonenya. Ya Allah, udah lama namanya ini ya, anak-anak bunda. Gue minta foto dong, minta foto, tapi karena gelap dipakainya lampu terang bener. Sakit mataku tapi hitam tuh. Itu lampu. Tetap foto lah bunda, enggak namanya juga anak-anak bunda kan. Minta foto. Bunda enggak pernah nolak orang foto loh. Hebat deh. Semua bukan enggak pernah nolak. Dia nyari lagi orang mau foto. Iya. Dia nyari orang mau foto. Enggak, soalnya kalau nengok orang kayak gaya-gayanya kan, bunda gitu, kenapa mau foto langsung? Iya kan, orang kadang-kadang enggak berani gitu ya. Banyak kan, tadi aja di airport kalau misalnya, pokoknya kalau misalnya bunda lagi jalan tuh, satu yang teriak, semuanya ngelirik. Kalau misalnya ragu-ragu gitu, bunda korak, mereka langsung ngikut semua, udah. Hah? Iya, buka masker enggak usah nyer, tetep aja noleh gitu kan. Pokoknya kalau ada satu orang yang teriak, bunda korlak ya. Udah yang samping denger. Udah kayak zombie gigit-gigit. Dia yang datang ke orangnya. Jadi ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang malu-malu ya mau foto. Iya, bunda mau foto ya udah sini cepat. Baik kali sih, Bu. Ya kan soalnya kan enggak kapan lagi bisa ketemu gitu kan. Tidak ada kesempatan lagi gitu ya. Atau kita bisa jualan. Apa? Kita bisa jualan. Ibu, lancar nggak internetnya? Biasanya takut mau minta foto. Fotoin bunda. Bunda coba bahasa Minang. Untuk ngapain bahasa Minang? Bakap banyo. Iya. Santi Antona gitu loh. Usianya sama. 8 kali satu ini. Wah, Warren. Yang paling terang. Yang paling terang. Memorinya gitu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Kita kata umur. Masa? Enggak, belum 6. 48. Iya masih muda. Kamu berapa? 62. 62. Yolo. Tetap aja anak bunda. Dia enggak. Oh iya. Tetap aja anaknya. Tuh, ikut tetap anak. Mama sama anak tuan anak. Mama sama anak tuan anak coba. Gimana itu ceritanya? Anaknya dulu lahir dulu baru emaknya. Ada enggak gitu ya? Bunda mau pijit enggak nanti di hotel? Enggak ya. Bunda enggak suka pijit-pijit, dia juga enggak suka. Enggak demen. Geli aku. Kalau dilurut. Kalau dilurut boleh, tapi kalau dipijit-pijit ngakak sendiri ntar geli-geli enggak jadi. Geli. Soalnya dipijit itu kan dipegang, dipencet-pencet. Kalau lurut kan yang dielus-elus. Jadi enak, mendingan kalau disuruh milih mah lurut apa pijit lulur. Kalau itu dari mulai paha aja udah kegelian. Dari mulai betis udah tergeli-geli bunda, pulangnya pergi sini nggak jadi deh, udah mah nggak usah mbak, kasih uang balik aja semua.
air sehat. Air mengandung mineral kesehatan. Air mineral kecantikan bunda. Mereknya apa tuh, Bun? Mereknya apa, Bun? Jueter. Baca sendirilah. Jueter. Jangan lupa, Bun, tas kontrak. Dan jangan lupa tas water. Salah enggak tuh spellingnya? Banyak rezekinya ya. Itu cerminan dari ibu. Pasti enak bener ini. Ya iya, semua air. Karena kan ada air yang ini enggak, ini kayak kadang-kadang di Jerman pun kalau bunda minum air, kalau minum air itu kalau dia dulu sering minum aqua gitu ya. Ada yang ada rasa gitu, malah enggak demennya yang kayak gini yang kelat gitu. Bener-bener air mata air. Ringan, Bun. Oh, enak ya. Bun. Candy itu nggak bisa minum air kalau bukan ini. Iya. Dia pergi ke luar negeri bawa air ini. Ini airnya kelak bener, kayak bener-bener air gunung gitu loh. Air gunung. Dia nggak bisa minum air. Aku dulu nggak bisa. Kalau di Jerman kan ada tuh kadang air yang kayak ada rasa-rasanya gitu. Makanya nggak enak. Rasanya apa, manis-manis ya? Ini airnya bener-bener kayak angin, air yang di Swiss gitu, air Swiss tuh kok airnya kan bagus tuh ya. Iya. Itu kalau kita minum air dari mata air itu terasa bener kayak kayak gini. Kalau lagi musim panas kan aus banget ya, aus bener. Kadang-kadang nyari-nyari air gitu, di mana ada air ya gitu. Tapi kalau di Spanyol biasanya kalau waktu bunda pergi ke Spanyol ke rumah suami bunda gitu ya, kan dia tinggalnya di pergunungan, jadi banyak mata air karena kan gunung tuh ya. Jadi iya, itu langsung diminum. Rasanya ya kayak gini. Enggak, itu enggak dimasak. Kalau misalnya di pergunungan gitu kan, kan kalau ada orang, kalau di Spanyol namanya di arena gitu ya. Itu nama mereka tinggalnya di perbukitan-perbukitan gitu. Terus kalau misalnya kadang-kadang air itu kan dialirkan di kolam gitu, gimana? Jadi kayak ada di tengah-tengah kayak ada kembang, apakah air terjun? Aku nanti mata airnya kayak di giniin gitu kan? Itu airnya jernih bener. Yang tadi kayak keju-keju itu, tolong ya Mbak, jangan kurang ajar sama si Mbak ya. Jangan kurang ajar ya Mbak. Saya pengen makan kue. Keluarkan semua makanan Anda. Sama apa gitu ya Pak? Nanti rencananya mau ke Indonesia lagi waktu mau Ramadan ya Bunda ya? Insya Allah ya, sih Bun. Nanti kita beli tiket karena di Indonesia Ramadan. Kita ya bisa mampir ke Malang ya Bunda. Ramadan bersama Bunda Korla. Pengen sih menghajar ya, semua siaran TV kan. Soalnya waktu kemarin tuh kan sempat di Indonesia. Mereka pada bilang, Bunda kenapa gak di Indonesia aja, main di Indonesia, gak itu aja deh. Jadi ada beberapa televisi juga bilang, kenapa nggak di Indonesia aja sih? Bunda bilang tanya mana anak bunda deh. Kalau mereka oke aja. Kalau bunda sih maunya ya, bunda sih terserah. Cuma kan kalau kayak gini kan ribet jadiin jatuhnya. Enak apa sama Jerman, Bun? Bunda orang Indonesia. Kok bunda diribut ya? Ada yang nanya loh, bunda lu berdua ini bukan siapa banget Pak Emang, kenapa Pak ambil aja? Gimana? Bunda tuh WNI bukan. Ya bunda WNI kan belum ganti paspor. Orang Indonesia yang kerja di orang Indonesia nikah di luar negeri, dapat izin tinggal, izin pernikahan. Ya masih WNI, walaupun nggak WNI bisa aja bunda buang itu paspor jadi warga negara. Bunda kan masih megang paspor Indonesia, orang Indonesia. Aku pulang ke tanah airku, tapi istilah katanya liburan gitu loh. Ya kan? Ya masih mendingan bunda istilah kata gini deh. Saya tidak lupa sama tanah air saya. Saya tidak lupa pada kacang kulitnya. Ini tanah air saya. Kalau saya mau sombong, saya enggak mau pulang ke Indonesia. Tapi karena saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, hidup ini bunda. Tanah air saya. Hey. Iya kan? Iya, karena tanah air saya. Iya. Iya kan? Sekarang ini zaman 45 deh, Bu. Saya
Ya Ivan. Ah. Ya udah. Apa itu maksudnya? Ya udah. Tapi dijagain nanti kan di sana kan. Ya udah. Kapan itu? Kapan Minggu? Ya udah, pokoknya kerjaan McDonald-nya. Ya udah. Kapan itu Minggu? Kapan itu? Yang di kapan itu? Ya udah. Ya namanya. Makanya sekarang Bunda orang Indonesia, lahir di Indonesia. Pulang ke Indonesia. WNI ya Bun ya. Ya iyalah orang paspornya masih paspor Indonesia karena enggak muda. Bunda tuh enggak mau jadi warga negara Jerman, enggak mau. Enggak mau 18 tahun aku di Eropa, udah banyak tawaran. Kamu mau jadi warga negara Jerman? Enggak mau. Saya pulang ke Indonesia, pulang negara saya. Kok nyuruh saya balik ke negara saya Indonesia kok. Sarap. Enggak maksudnya lucu gitu loh. Ini gue ini orang Indonesia, pulang ke negara gue sendiri, gue diribetin, direcokin gitu loh. Ibarat kata gini, kalaupun Bunda mau enggak keluar negeri lagi, ya gue tinggal Indonesia. Tapi gue masih sayang sama lu sama Jerman. Sampai gue bertahan untuk tinggal di Jerman. Kalau masa kata keluarga Bunda, udahlah tinggal di keluarga aja di Medan. Aku enggak akan tinggal di luar negeri. Sekarang kalau disuruh balik ke negeri mana ya, negeri gue Indonesia. Ini tanah air gue. Berani maksud ini tanah hari-hari gue di Medan. Gila kali. Hari-hari. Maksudnya nyuruh Bunda balik ke negara mana, orang negara gue? Punya hari-hari, punya hari-hari. Lahir di Medan, Bun. Lahir di Medan. Oh, hari-hari. Tapi keluarga di Medan, bapak mama udah meninggal tapi orang Medan. Oh, punya hari-harinya. Jadi umur tahun 99 tahun 99 Bunda terbang ke luar negeri, nikah di sana. Iya. Iya, jadi mungkin salah kaprah dia pikir katanya mungkin lahir apa namanya tinggal di luar negeri, orang gue tinggal di orang Indonesia. Usia berapa? Gue masih demen makan nasi Padang. Ke Jerman, Bunda. Hah? Usia berapa, Bunda? 24. Ya karena Bunda pikir Bunda broken heart, ya kan? Udah broken heart, udah deh gue tinggal aja Indonesia deh gitu. Daripada gue sakit hati terus, maksudnya Bunda tuh pergi ke luar negeri itu untuk menghindar dari cowok Bunda gitu loh. Akhirnya bikin paspor terbang ke luar negeri, udah siap memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Dia tahu begitu. Dia nawar. Enggak, maksudnya. Maksudnya nyesel sekarang ya, cowok bisa. Ya udah gak penting lagi lah. Cowoknya menyesal. Udah gak selera lagi lah. Masih menyesal. Seleranya baru yang lain ya, Bun. Iya. Terus gue, terus Bunda itu mbak istilah katanya 3 tahun gak pulang-pulang. Orang. Sampai ibu angkat Bunda meninggal aja Bunda gak lihat. Bapak angkat meninggal gak lihat. Abang meninggal pun gak lihat. Sampai abang bilang, udahlah Cynthia balik aja Indonesia. Gak usah tinggal lagi di luar negeri. Ibu aja pernah bilang, kamu dia namanya orang Minang ya, mangga lamu di sana, baliklah Indonesia lagi. Itu kamar kok kosong tuh ha? Kenapa? Nggak suka Indonesia? Ya ibu terus Bunda bilang, ya saya suka ibu, tapi saya udah biasa tinggal di luar negeri. Ini kan ini pulang, kenapa nggak mau pulang ke Pekanbaru? Udah bosan tinggal di Indonesia. Ibarat kata udah biasa di luar negeri ya, udah terbiasa gitu loh. Lebih enak mana Bun? Ya kalau untuk hidup lebih enak di luar negeri, kenapa nggak banyak orang julid, nggak banyak orang ribet, nggak ngurusin orang gitu. Iya, kenapa di luar negeri tuh nggak ada yang nggak ada istilah kata lu begini nih bajunya begini nih, ngapain begini, nggak ada. Itu orang-orang kayak gitu biasanya orang terbuang, orang yang nggak punya otak, nggak ada. Makanya makanya sudah saatnya orang Indonesia itu menghargai hak asasi manusia. Harus tinggi, di luar negeri itu begitu, kita mau gaya apa aja bebas. Selagi kita gak melanggar hukum, selagi gak telanjang di depan kamera. Cuma namanya orang Indonesia kan kadang-kadang suka nyentil-nyentil, munafik gitu loh, munafik. Ciri-ciri munafik gitu loh, munafik. Seoga tapi iya, seoga tapi suka ngeliat. Hak asasi manusia nomor satu, benar. Hak asasi nomor
hak asasi manusia nomor satu. Ya kan? Masalah gender, masalah ini, masalah itu hak asasi manusia sebenarnya. Mau apapun dia, istilah kita itu gender. Kita enggak boleh, di Jerman tuh enggak boleh kayak gitu. Itu bisa di, itu bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Urusan gender itu urusan orang gitu loh. Jadi enggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkar ini harus tahu siapa dia. Itu enggak boleh. Di Jerman enggak boleh kayak gitu. Itu privacy. Itu privacy. Sebagai orang yang pintar harus paham itu semua. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Mau dia apa transgender, apa gendernya itu bukan urusan orang. Terlalu julid gini. Terlalu sok mau tahu, sok ngurusin orang. Karena nganggur, enggak punya kerjaan. Yang diusik orang Indonesia pula. Sebagai orang Indonesia pulang ke Indonesia diginiin apa enggak tambah ribet. Pala-pala aku tinggalkan Jerman itu, tinggal aku Indonesia ini. Orang saya masih orang Indonesia, budak enggak jadi warga negara Eropa. Kalaupun mau gua budak bisa jadi warga Indonesia, tapi bunda enggak bisa. Saya cinta Indonesia. Saya pulang Indonesia makan ketupat, makan nasi Padang. Orang Indonesia diusik sendiri, di luar negeri aja bunda dihormatin, dihargain, walaupun orang Indonesia, dihargain hak asasi bunda. Masa gue pulang ke negara gue sendiri, gue diinjak-injak? Itu julid. Sekarang gini, ya, bunda aja, orang happy. Bundanya orang Indonesia, tinggal di Eropa, hak asasi bunda tuh dihargain. Gue kembali ke Indonesia, ke tanah lahir gue, suruh gue pulang ke negara orang. Ngapain? Ini negara gue. Korek tuh hari-hari makan. Mau nengok hari-hari. Siapa itu? Ribet. Orang-orang kayak gitu ribet. Bising. Ngerecokin taunya. Gak punya kerjaan. Ngerecokin. Hak asasi orang direcokin. Gender diurusin. Emang gak punya gender? No, binatang no. Cari gendernya apa. Iya. Jadi kayak gini lah. Ini gue pulang ke negara gue sendiri. Masalah gender gue diurusin. Di luar negeri aja orang gak peduli dengan gender gue. Tapi sebenarnya orang tujuannya apa? Ngejatuhin gue maksudnya dengan gender gue. Anak-anak gue tuh senusantara gak penting siapa gue, gak penting siapa gender gue. Yang penting gue menghibur. Nah lo sibuk-sibuk dengan gender gue, emang gak punya gender lo? Malu. Malu. Katanya orang pintar. Orang pintar sekolahnya tinggi, mengerti hak asasi manusia. Tapi gender orang diurusin. No, binatang no, gendernya diurusin. Pakai baju serba salah. Selama ini kan bunda labnya di Jerman. Begitu di Indonesia bunda lab seperti biasa. Nah terus? Bunda pakai baju dulu, kita mau foto rame-rame. Di sini aja gak apa, udah. Orang yang kesini, bun. Orang yang kesini. Anak-anak bunda. Kadang-kadang kesel gitu loh. Tapi udah lega ya, Bun? Habis ngomong semuanya lega? Ya lega, kayak kesumbet aja gitu kemarin. Maksudnya biar... Orang tahu juga kan, Bun? Enggak, kalau misalnya bunda enggak mikir lagi bunda mau... Bunda kan balik ke Jerman tuh kena kerjaan. Kalau aku mau ninggalkan Jerman, itu gampang. Tinggal cancel pesawat, udah deh. Kasian Medi, Bun? Kasian Medi, iya. Bos bunda kan sayang sama bunda. Sini gue pakai sendiri. Bos, ribet. Gak bisa diam, bunda. Katanya taruh itu semangatnya di kamera. Pakai ini aja. Dari tadi. Ini bunda kan orang Indonesia. Pulang ke tanah air sendiri. Nengok keluarga, nengok temen. Diam dulu mulutnya. Iya, kan? Bisa diam, kan? Diribetin gitu loh. Kecuali kalau bunda ini orang asing, lahirnya di luar negeri. Orang ari-ari bunda di Medan, lihat, tinggal ini aja dikorek, udah dimakan deh ari-ari gue. Besok kesana, lihat ari-ari. Iya. Hah? Pakai sejadar, lihat ari-ari. Bunda lihat ari-ari. Jangan bundanya. Kenapa? Lihat tuh juga pada Vincent, ari-ari gue. Iya. Julid lagi, Mas. Enggak, anak-anak bunda kan mereka tahu. Mereka, bunda kapan pulang ke Indonesia? Bunda kapan nengok keluarga bunda? Bunda kapan nengok keluarga bunda di Medan? Netizen aja tahu. Anak-anak bunda semua tahu kalau bunda ini orang Medan. Orang itu tahu nggak? Sebut nama siapa sih? Siapa sih bunda? Jangan disebut. Nanti jadi GR. Oh jadi ngetop ya? Ya bunda jangan. Lagi mau puluhan ribu orang memang. Nggak perlu disebut orangnya. Mau pansos biasa. Nggak banyak job. Ya kalau bunda nggak punya masalah ya gue. Maksudnya ini gue tinggal di luar negeri gitu loh. Dengan paspor Indonesia.
18 tahun aku tinggal di luar negeri, enggak pernah diusik masalah hak asasi bunda. Gender apapun orang enggak peduli di luar negeri itu. Yang penting lu bisa kerja, cari duit, enggak ngecolong. Punya laki kawin, enggak ngurusin gender. Laki perempuan banci atau apa? Enggak ada punya kelamin. Ubur-ubur. Repot. Di luar negeri itu nggak ada ngurusin gender orang, nggak ada. Hidup orang itu diberikan hak asasi manusia masing-masing. Mau ngapain terserah, selagi nggak merampok, mencuri, memfitnah. Kalau cuma hidup biasa, makanya Indonesia, makanya Jerman itu memang negara yang betul-betul menghargai hak asasi manusia. Kita mau berpakaian apa, selagi setelah tidak mengganggu orang. Apalagi bunda kan tujuannya menghibur, Instagram, live gitu kan, bukan masuk TV. Masuk TV juga diundang TV, bukan aku yang minta. Ya karena kan anak-anak bunda juga yang pada, bunda ntar Indonesia masuk TV aja, tunjukin kalau bunda tuh bisa punya kemampuan, tunjukkan bunda tuh memang dulunya emang artis, buktikan. Nah TV nyari gue, ya gue masuk lah, masuk TV langsung, buka kaca. Minta kopi dong, ada kopi. Kopi hitam. Rokok, Bun. Boleh rokok sini, boleh? Enggak boleh rokok. Rokok di depannya. Kopi Medan bilang enak. Kopi Medan enak. Enak kali itu kopi Medan. Pakai roti bakar. Sedap. Sedihnya kalau kita di luar negeri itu kita jauh dari keluarga. Ada apa-apa kita enggak bisa datang. Dari perhatian. Enggak, maksudnya kalau kayak gini misal contoh, ketika orang tua meninggal atau saudara meninggal, kita enggak bisa langsung datang. Kalau di sini kan kita bisa langsung lihat. Di luar negeri kita mesti ambil cuti, ambil waktu. Biar katanya siapa yang meninggal aja masa bodoh. Kita enggak bisa bilang, "Oh, gue mau ke Indonesia nih nengok keluarga gue." Kalau dikasih waktu ya pulang. Pokoknya rencana bunda gini, nanti di usia 50 tahun aku balik ke Indonesia. Tapi namanya udah kerja di luar negeri, rente apa namanya, uang pensiun itu aku transfer ke rekening Indonesia. Sekarang bunda ini mempertahankan uang pensiun yang udah terlanjur. Anakku bunda, kakak sini. Sering lihat bunda di TikTok katanya. Iya. Mana bunda? Ini bunda sayang. Senang ketemu bundanya. Sering nengok di TikTok ya. Dia pulang sore buat ngefans banget jadinya kesini. Emang banyak sih anak-anak ini. Itu banyak banget anak-anak. Kemarin juga ada bunda. Tolong dong buat ini. Itu bunda sayang. Udah ketemu orangnya kurang takut. Masih mendingan ada lagi yang minta dimaki. Bunda, aku enggak minta apa-apa. Tolong dong maki aku bunda katanya. Coba Bun kayak apa Bun? Ya bunda makilah Ani. Ya makilah. Hah? Biadab kau. Bandit tuh. Minta dimaki. Kita foto sama ini sini aja. Di sini aja ya udah. Nanti mereka masuk gantian ya. Gantian masuknya. Oke. Kita pilih-pilih kita apa? Mas, kita tolong dikira apa aja? Di mana warung fotonya? Sini aja. Ya, pindah kalian. Iya. Sini aja. Mbak. Orang pinggangin, Mbak. Terang. Aku sama. Yang ini. Sama yang ini. Nanti dari kopinya mana? Masih dibuat sabar. Ada namanya Pros. Ini sama ini pingsur soba. Enak mana? Ini tiramisu. Ini tiramisu. Ini apa? Ini puding coklat. Puding coklat. Ini tiramisu. Iya.
enak tiramisu lah. Iya, apa lagi kali? Enak ini. Hi, I'm Bertalia. Hi, cantik. Hi. Sampai bos bunda itu kan dia bilang gini. Bos bunda tuh bilang, saya takut kamu balikin Misha nggak balik lagi. Dia bilang gitu, enggak, saya balik. Saya akan balik, karena saya memang harus bertanggung jawab dengan kerjaan saya. Bun, di sini nggak nyari bunda? Hari Minggu. Oh, pastilah kan. Karena kan bunda pernah bilang, bunda pengen coba gimana sih McDonald Indonesia gitu. Karena sama nggak menunya? Ada nasi di sini. Sama nggak rasanya? Sana nggak ada nasi, nggak ada sup. Betul, itu ada nasi. Cuma sana apple pie-nya lebih enak sih ya, beda. Harusnya kalau orang cerdas, orang yang pintar, dia sebagai rakyat Indonesia bekerja di luar negeri, kita bangga. Ya, iya dong. Bukan malah diusik. Betul. Oh, apa? Boleh. Geser aja kerja di jalan. Jadi. Nah, ah, oh, betul. Kayak melempar, melempar apa? Kayak melempar kotoran ke warga negara sendiri. Biar bunda berdiri semua aja deh. Dari sini aja, sini aja berdiri di belakang bunda. Iya. Ada bunda di sini. Ada di sini. Enggak apa-apa, ada di sini. Udah langsung pakai aja, angkat aja. Ini mau ngapain? Mau foto satu-satu? Mau foto? Rame-rame, Bu. Sini foto boleh. Foto. Mana kaca bunda? Mau foto ya? Iya bunda. Ini udah cepetan fotonya. Cepetan fotonya. Foto. Foto ya. Atau ada kamera Deku aja nanti dikirim pada ini. Deku. Ya udah. Sama Deku. Di mana kamu? Di belakang. Kesini, kesini, kesini. Siapa dulu ini? Ibu Hari. Ada yang foto baru yuk. Satu-satu juga enggak masalah, kasih ya. Biarin aja mereka sendiri. Sini sini aku angkat ya, Bun ya. Biar bersih, kasihan. Ini berdua. Ini aja. Kamu di sini. Nah. Enggak apa-apa dia duduk. Ini bebas. Ini aman. Nah, kita angkat aja gini. Ini aman. Jadi 7 orang ini aja ya, kalau yang lain di grup ya. Oke, ya udah. Dibutuhin warna ya, ntar diambil sama Deadpool. Ambil aja udah. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Ini 1, 2, 3. Dan sini sekali ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deadpool aja udah, warnanya udah mau. Oke, ganti. Cepat sini gantian. Satu-satu. Ya Allah capeknya. Oke, lihat sini ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Sekarang aja semua, jangan satu-satu dicapek bundanya. Enggak. Ya udah satu aja, satu-satu deh. Enggak, soalnya bunda juga capek. Kalau ngadepin banyak bunda, bunda kalah kabut. Rame-rame aja deh. Soalnya bunda juga capek, belum tidur. Bunda mau tidur. Ada yang di sana? Geser-geser. Ada yang di sana? Di belakang. Di belakang aja, belakang biar kelihatan semua. Mas, nampain fotonya, Mas. Kelihatan semuanya, Mas. Enggak, kalau satu-satu kan banyak banget, jadi udah capek. Oke, 1, 2. Kelihatan ya. 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Sarang. Oke, sip. Udah ya. Oke, ya, makasih ya, bunda. Ntar dikirim. Sayang bunda. Baca itu, mana gitu ya? Sini. Nanti ada pemainnya yang mau minta ambil. Biar di giri-giri. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak, jalan. Ayo, kita yang lain nunggu ya, Mbak. Ya, kasih lancaran, Mbak. Udah pakai foto sendiri aja cepet-cepet. Bunda, buatin glowing jawab. Tadi jangan, Mbak, video-video lagi deh. Jangan video-video lagi deh. Langsung foto aja ya. Kasih, Bunda. Yuk. Ayo. Kasih. Ayo, Mbak. Bunda mau ngerokok, kayaknya ngerokok deh.
mau ngerokok. Bunda mau ngerokok dulu. Satu kali untuk ini yang masih ada lagi. Mana lagi? Ini yang masih ada satu. Nanti ngopi. Satu per satu. Langsung. Ya udah cepetan, cepetan, cepetan. Apa ya, Bu? Rokoknya di belakang aja, Bu. Tadi kan di luar udah pada foto-foto semua. Cepet, Mbak. Cepet sini, cepat. Tadi di luar gak dapat foto. Cepet sini. Foto rame-rame ya. Makanya minta dimaki. Kembaran bapak aja mau foto. Bapaknya ikut foto sekalian ya, kembaran. Jangan merem gitu dong. Ceritanya kan anak. Cucu, bun, cucu. 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 Oke. Puas. Sama yang puas. Pegang, pegang. Ini asli. Ini enggak, ini asli langsung ketemu. Puas, pegang, 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 pegang. Netek, netek, netek. Kemarin juga itu baru katanya udah jadi yogurt, Bun. Anaknya Eko, dia kan di Singapura. Bunda aku Felis mau dong, tete, Felis. Bunda aku mau dong, aku mau dong dimaki. Eh, ya. Emer mau tete. Aku mau dong Bunda dimaki. Anaknya Eko Patrio itu juga fans, mau saya suka sama Bunda juga nengok oleh Bunda. Bunda mau dong dimaki katanya. Kemarin di hotel lagi kan. Bunda, aku nggak minta apa-apa, tapi aku minta dimaki kan. Tolong dong Bunda anjing-anjingnya. Ember, 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 ember. Ember, ember, ember foto ayo ember. Oke. Satu, dua, tiga. Bunda di Surabaya mana? Hari ini Bunda mau nginep. Maaf sederhana. Dari siapa? Buat siapa? Dari fansnya Bunda. Buat siapa Bunda Kola? Iya. Baik. Kain dari Lombok. Kamu orang Lombok? Bunda, saya waktu itu jalan ke Lombok terus kan lihat Bunda Kola di Indonesia, terus okay. Surabaya juga. Jadi nanti saya sempat ke Kola. Oh, makasih ya. Wow, so sweet banget Bunda. Kayaknya barang-barang. Foto dong. Foto dong. Bisa pakai jilbab, Bun? Enggak apa-apa. Lebih sederhana muka kamu. Kamu sih. Eh, ya. Syubab, cium budanya. Aduh. Oke, ini cuma kamu boleh. Puncak banget Bunda kalau gitu. Mas, boleh enggak? Serius. Oke, oke. Nah, 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 nah. Bagus lo pakai kain. Satu, dua, tiga. Karena mukanya bule. Oke. Okay. Yo. Makasih ya. Makasih ya. Di sini. Makasih. Makasih. Sama-sama Bunda. Sama-sama sayang anak Bunda yang lahirnya di otak. Bunda cakep loh. Itu pakai tuh. Makanya tadi pas lagi live bareng bareng siapa apa Raffi sama Nikita. Nikita. Ini siapa? Nikita. Nikita. Udah bilang mas sama ini semuanya sama pengambil kamar, jangan atur gue, jangan. Kalau bisa jangan duduk aja, bergerak-gerak.
karena nggak bisa melek duduk begitu. Masuk langsung. Muda tuh orangnya. Hancur acara. Kalau orang bilang, kalau orang Medan bilang itu pecicilan, karena memang Bunda dari kecil pecicilan. Jadi di keluarga Bunda tuh yang pecicilan cuma Bunda, pecicilan banget. Selamat malam semuanya anak-anak Bunda Senusantara. Saya jadi gadis Aceh, gadis Lombok. Raffi Bun. Ini sekarang Bunda ada di Surabaya. Buat yang udah nanti malam, besok malam ya? Iya. Pokoknya besok malam saksikan kegilaan Bunda, konser show. Bunda lebih, ya. Lebih gila lagi. Ya udah ntar lompat, udah kayak sirkus, lompat yang tiang. Siapkan semua tali-tali. Dari sana lompat. Saya kayak monyet kali ya begantung. Di pelapon-pelapon terbegantung. Pelapon, masuk dong dalamnya pelapon. Nagita Bun, Nagita. Gigi Bun, panggilannya Bun. Panggilannya Gigi Bun, Nagita namanya. Nagi, Gigi. Mau jalan? Yuk. Ya udah Bunda jalan dulu ya. Buat semuanya makasih. Mana sih asisten-asisten ini? Makasih buat hidangannya. Bunda paling oke. Kan mau jalan. Yuk. Kacamata ini, Bunda mana? Ini kacamatanya sini dong. Bunda. Halo. Bun. Bisa jalan kan dari jauh. Foto lagi sekali di sini. Lah, nanti banyak. Enggak, ini aja. Ini 3 orang. Yuk, di sini aja cepat. Di sini aja, Mbak. Aduh. Kacamata pegang dulu. Bunda. Iya udah cepetan. Bunda, makasih. Bunda, sehat-sehat ya Bunda. Iya Bunda. Iya kan. Bunda sekali ya. Permisi. Bunda. Ya. Bawain ya. Iya. Ini mana internetnya? Dadah sayang. Jangan video lagi dong sayang, Bunda capek banget udah ya. Dan semuanya udah. Bukan Bunda sombong, Bunda capek. Mbak, ini mobilnya mana? Bunda, sayang, Cepetan. Aduh. Disiapin dong Mas kalau mau foto tuh langsung begini. Oh iya. Bentar. Bagus. Ayo langsung. Ayo, woi. Tunggu. Jadi gini lagi. Ayo gini masuk. Krisna. Udah. Ayo masuk sana. Mam. Bunda mau belakang. Mana ini internetnya? Ini pakai internet aku. Udah diambil. Ini selai belum? Ya, sayang. Kacamata Bunda mana? Bunda. Udah sayang. Bun, maju depan, Bun. Ya, tapi tasnya di sana. Enggak apa-apa, kopernya. Mami mau sini. Bye semuanya ya, anak-anak Bunda. Mami. Sudah ada. Baik, mana aku dipisah. Awas. Kayak hantu dia. Ah. Di sini. Eh, Pita. Pita, adikku, bye-bye. Pita, mama ya. Kamu Pita. Yang gak mau yang dia. Mari kita. Awalnya aku kok pada nangis. Ah, udah ini. Bye semuanya. Ini itu ada kakak di belakang. Bunda, makasih Bunda. Makasih, bye. Siapa itu? Apa? Tahu enggak berapa, Beb? Tuh, kalian bayangin lah kayak mana kalau Bunda jalan sendiri. Ini hidupin lampu kau, Bun.
Ini Bunda tanya sama anak. Anak-anak Bunda banyak kali ya. Ya kayak mana kalau Bunda jalan sendiri, enggak bisa jalan ini Bunda di tengah jalan. Enggak bakalan bisa sama Bunda. Tapi Bunda enggak bisa membagi waktu karena terlalu banyak. Tanganku cuma dua aja. Keren Bunda, baca DM Anissa Bunda apa tuh? Baca DM Anissa Bun, udah baca Anissa DM. Ah, sinyal Bun, modemnya kejauhan, udah dapat nih sinyalnya. Modemnya di sini ini. Udah, oh ya. Nah itu tuh. Buat Anissa, Bunda di Surabaya. Pokoknya ketemu sama anak-anak Bunda, teman-teman kamu, semua yang Bunda oleh-olehnya udah Bunda siap, udah sinyalnya Bun, modem kejauhan. Beli tangan lagi biar banyak. Bunda baca DM Anissa. Iya. Tidur Bun. Ini sekarang Bunda mau pulang, mau ke hotel, mau tidur. Iya. Nge-lag Bunda. Ya udah ganti handphone aja, ganti handphone. Mau foto. Masuk hotel. Udah cepetan mau foto nggak ini? Bunda mau masuk istirahat soalnya. Belum sih Bunda. Ayo, yuk sini cepetan. Mas, coba dulu dong, jangan. Capek. Kak Keto apa nih? Sak Keto-Keto nih. Oh, Bunda. Tengok masuk hotel, langsung lagu Bunda tuh nih. Tengok, welcome home. Bunda kolong. Sini dulu, sini. Surprise. Kamar Bunda mana? Sini. Ini kamar Bunda. Ini kamar Bunda. Wow, manja deh. Ya Allah, langsung begini loh kamar Bunda loh. Ku bukan, coba nyanyi dulu di sini. Ku bukan dukun cinta, ku bukan dokter cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu. Loh, masa kamar Bunda segede-gede ini sih? Ini kamar Bunda apa kamar? Ya Allah cantiknya Tuhan. Bagusnya. Ya Allah makasih ya. Makasih. Jadi nih mandi ini air hangat apa dingin? Aduh air. Bunda mandi terus live. Iya, Bunda mandi sambil live gitu ya. Berarti siapkan baju renang buat Bunda dong. Ada baju renang enggak? Pakai ini aja, Bunda, berenang aja udah. Pakai aja protektor. Kayak mana aja Bunda bilang tenang. Itu Surabaya. Di Surabaya. Ini airnya hangat ya? Dingin. Tapi enggak apa-apa ntar digerak-gerakin. Mana nih pasta kamu dia? Oh my god. Kamu tidur sama Bunda ya? Hah? Tidur di mana? Bunda di sini. Enggak, kamar Bunda panas. Masa Bunda sendirian di sini? Kamu di mana? Bunda tinggal teriak aja. Enggak, ini. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Ini nih. Enggak ada hotel kayak gini. Kita kamar ya. Ini kan sebenarnya dua. Ini mangkok kayaknya. Oh, ini enggak ada. Ini seperti ini. Seru banget. Seru banget Bunda. Bunda. Bentar ya Bunda ke kamar mandi dulu ya. Panjang dong. Bisa ditinggal. Tidur di kolam renang. Ibu tidur di mana? Di kamarnya itu. Ini enggak? Yang ini aja buat ganti sama ini. Itu berapa ya?
Tengok langsung lagi bunda loh. Ini bukanya gimana? Lantai berapa ini? Rumah semua ini, ini Surabaya. Ini udah kotanya Surabaya. Belakang ini apa belakang ini? Belakang itu lapangan golf. Oh. Jadi ini memang panoramanya langsung tengah kota gitu. Besok pagi di yo enggak sabar deh. Matahari sebelah dari mana terbitnya? Dari sana. Matahari dari sana betul. Oh. Langsung nyetor ke bunda. Berarti ini harus tutup. Ini enggak ini oh ya udah. Nanti aja, Bun. Langsung kolam berenang ya. Pagi-pagi langsung kolam berenang. Pokoknya besok sarapannya enggak usah di bawah. Di lobi aja. Sarapannya di sini ntar bunda ya Allah. Aduh gak sabar nengok besok pagi bunda mandi ah. Terus gue tidur sini nengoknya ke situ. Serem banget. Pas bunda tidur nengok ke sana gitu ada orang mandi pula tiba-tiba di sini. Coy. Bisa gak sih gue tidur menghadap kayak gini ya? Bisa gak sih bunda tidur menghadapnya ke situ? Takut pula aku jadinya. Kok kamar bunda ngadapnya ke mata? Oh ini bisa ditutup ya? Hah? Coba gue tutup dulu ya. Oh bisa ditutup. Ngeri ah. Tutup coba. Nah. Ini bisa tutup gak? Oh bisa ditutup ya? Iya dong tutup ah. Serem. Tutup aja deh. Pulang. Hah? Siapa mau pulang? Bun. Ini. Kamar ya. Iya sayang. Besok kita sini lagi nak. Besok kemari ya. Sarapan di sini kemari ya jam 8. Ya udah. Yang penting seperti bunda mandi ya. Selamat istirahat ya Bun. Iya sayang. Aku tutupin Bun. Makasih ya. Iya. Bye. Langsung pulang Malang. Pulang Malang? Iya sih. Loh. Emang berapa lama dari sini ke Malang? 2 jam setengah. Jadi langsung 2 jam setengah? Ini langsung balik. Iya, jam ketemu. Kenapa enggak nginap semalam aja di sini dulu? Besok, ya Allah repotnya kau nak. Ah. Semangat ya. Hati-hati dalam perjalanan. Jangan ngantuk ya. Iya sayang. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Ngobrol ya, ngobrol. Soalnya bawa anak kecil. 2 jam lama itu. Bye. Ini kan yang tadi kok udah ada udah keluar YouTube. Mana berenang? Baju berenangnya enggak ada. Ada. Enggak ada baju renang. Enggak airnya dingin. Orang gila. Awas. Bye. Coba tetes dulu ke mata bundanya obatnya. Coba tetesin dulu. Tadi bunda pegang-pegang soalnya kecolok bola. Coba. Awet bau napasnya.
bau napas perut. Ada lampu ras. Bau apa dia? Bau lambung ya? Bau apa? Oh, bau lambung dia bilangin ke Ivan. Ini dia ada telepon. Kok makan roti? Ini ada telepon. Ada tuh. Halo, dari siapa ya? Jangan ngerjain gue. Udah ngantuk. Mau bersihin muka dulu. Gak nampak mukanya, setan. Udah tetes mata. Iya, ini pake tetes mata. Gini sih, lagi nasa bener sih, ya Allah. Kayak orang kampung. Ya. Enggak kotak kata gue. Entah orang kemari semua mau ngapain, mau ngantar makanan. Eh enggak, dia mau foto pensa bunda. Iya bu, orang hotel. Bunda enggak tidur. Sekarang ini udah 5 detik belum. Ingat, karena tenar, bayi yang ngajak foto. Terus bunda enggak tidur, enggak ngargain bunda. Enggak usah. Enggak mau kalau kayak gini modelnya, enggak tidur gue jadinya. Itu siapa? Oh, aku ya mas. Jiwanto. Oh, dari bapak. Mana Tristan, Mita? Bu, besok rencana mau sarapan di sini. Rencana ya? Menunya boleh tukar. Udah. Iya, makan minum di sini aja. Apanya sarapannya? Semua suka. Semua suka. Masakan Indonesia, masakan apa suka? Apa aja ya? Mana kaca bunda? Jam berapa bun? Jam 7 ya? Gendis, kaca bunda, dis! Enggak lah mas, jam 8, jam 9 boleh kan mas? Boleh. Jadi gak mesti tidurnya langsung bangun pagi-pagi. Iya betul. Jam 9. Jam 7 kayak mau sekolah aja. Siapa makan jam 9 ya mas? Jam 9 ya? Mana tulis itu abe? Untuk berapa orang berarti? Saya tulis itu. Paling berenang, kok ada ternyata langsung saya takut si terusnya itu ya? Mintalah pembersih mukanya mana? Tunggu, sabar produk aku. Kenapa sayang? Hilang. Kita. Terima kasih. Hilang tuh sih. Kita gojek sekarang ini simbang buat hilang. Jadi dia kayak ada cara apa nih bersihin sama itu. Oh, bentar ada pertanyaan loh. Aku kayak mikirin aja. Mas, di sini ada. Oh ya. Aduh kenyang bunda kenyang banget. Bukan buat mereka nih buat anak-anak. Oh. Boleh jadi bisa ngerokoknya. Boleh ngerokok. Boleh ngerokok di sini. Apa enggak bau asap? Boleh. Atau enggak di kolam aja kalau apa ini? Tak sama. Eh, mana? Kok gak mereka panggil? Mak, aku malu-malu. Mana? Orangnya tadi nunggu. Coba kita semua besok atau tadi pagi di sini. Lu kok dia baru kelihatan tadi kemana? Mas, itu jadi boxnya mas, yang diturunnya semua mas disini. Taruh di boxnya, turunin sih semua. Diturunin dimana, Jit? Terus, bisa kamu dibebelin yang barang-barang. Nih, ini buat kurin dulu. Nih. Ini pembersih bar. Pembersih mukanya mana? Ini pembersih muka, coba deh. Ini pembersih muka? Iya, coba. Ini. Cuci tangan dulu. Di lipstick ini. Nah. Loh ini dari MS Glow? Iya, MS Glow. Langsung coba pakai tisu, langsung hilang. Tuh. Mata semuanya. Pakai kapas dong berarti ya. Kapas punya gak? Yang dua ini ya? Lama-lama di sini. Oh ya? Eh, di depan lah. Eh, kamu di depan. Depan aja. Kurang lagi gire-gire ini. Matikan musiknya. Matikan musiknya muak nih kita dengar ya. Ini enggak bisa mati di mana ini? Pak, gimana Pak?
Oh, ini jadi untuk pembersih muka ya? Iya, ini buat gini, Mak. Guna nge-nge-nge gitu. Gimana, Mak? Bunyinya, Mak? Nge-nge-nge. Gini, Mak. Gini. Gini. Nih, oh, langsung hilang ya? Langsung hilang, pakai tisu sekarang hilang langsung. Ada kapas nggak? Nggak ada ya? Ada. Mas hilang. Mana ada tisu? Ada kok, nggak ada. Ada kapas nggak? Minta kapas dong. Ada kapas? Enggak ada. Kok tisu? Jangan gitu cara bersihnya, Bunda, gini. Ngik gitu. Enggak, soalnya kalau Pak Mata kan masih ada jahitan. Oh iya. Enggak bisa Bunda paksa. Asuh ya, Bun. Iya, pokoknya lain yang ada besok. Besok berarti kapas loh, besok kan dia. Besok kan dia itu, Beb. Gak ada kapas ya? Kan? Ini ada nih. Ini tuh bagus pembersih wajahnya, Mak. Beb, nanti aku kirim kamu loh. Aku pake klien-klienmu juga. Kirim gilang ya. Eshedo. Aku buat Eshedo kita gak? Boleh. Apa maksudnya? Minta tadi pakai flash disk Bunda ya untuk welcome tadi. Iya. Bisa beli dulu. Jadi kita mau ke kamar. Apa sih? Kamarku di mana? Pak Vita. Lama. Kamarku di mana? Ini maminya. Kamarku di mana? Ini untuk bersih makeup. Tapi langsung lembab ya mukanya ya. Bagus, Bun. Nah, langsung lembab. Bagus, bandit produk aku, bener gak? Luara deh. Besok kalau makeup yang beneran, ini langsung hilang, langsung luntur makeupnya. Nih, bisa beli ini. Cleansing balm. Mau beli ini, Mam. Bye, Bun. Ini bawa nih. Mau ke kamar ya? Iya. Mau closing dulu tadi. Capek kita mau istirahat dulu ya. Doain besok kita lancar acara. Oke. Bye. Kamar di kamar. Eh, mataku tadi di sana ya. Mataku tadi aku buka. Aku bawa banyak kok, Mak. Maksudnya dibuang gitu loh. Dek, kalau mau dibuat, tinggal pergi sama kamarnya. Kayaknya nggak mandi, nggak puas batin deh. Ini mandi aku, ah. Bun, satu kali mereka mau foto dari nunggu di depan. Cepet, Mbak, sini, Mbak. Soalnya Bunda capek banget sih. Cepat mbak. Tadi kan udah foto di bawah. Belum. Beda kok. Cepat mbak. Saya masih ada hari esok sih sebenarnya. Ada yang mau salin deh. Kamu di mana? Mana fotonya? Di sini ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Layanin saya dengan layanin mamaknya ya. Layanin mamaknya. Pokoknya tengah-tengah malam gue minta bubur. Baik. Harus diantar. Baik. Bubur ayam atau bubur? Bubur apa aja yang penting bubur. Oh, kalau bisa bubur Manado yang repot. Semua anak bandit Mas, ini. Mas, tolong anak Bunda bubur Manado yang lengkap sayurannya. Pakai jagung, pakai asam panjang ya. Pakai kangkung juga, Bun. Semuanya. Thank you, Bunda. Ya, sehat selalu ya, Bunda. Iya, sayang. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bunda. Minta kunci ke bawah, Dek. Gue cekin dulu.
Siapa di kamar? Sama Krisna. Itu enggak sama aku lagi. Sama Krisna terus ditanya dia Mas Andi ya. Ih gatalnya. Ini gatal loh. Jadi garuk bun. Eh mana mau pre bunda? Ini masih lagi di bawah hidup kan? Ya bentar ya. Ibul. Eh bawa dulu bu. Masih nunggu juga. Barang apa? Barang kalian. Ini berapa nggak? Di mana? Ini gimana lihat ada perkembangan nggak sih? Mendingan bagusan. Boleh jadi pegang-pegang itu udah kering bun. Hah? Itu udah kering biarin. Kayak mana? Kemarin gimana kemarin? Kemarin kan banyak basah. Enggak maksudnya ini yang biji ini loh. Mana? Ini. Udah gak mendingan kok itu terlalu kemarin kemarin terlalu udah pecah. Merah kemarin merah kemarin kemarin gimana merah banget ini udah kemarin enggak. Merah sampai ke yang putih putihnya itu tuh merah ini kalau sekarang gimana udah mendingan udah gak kayak kemarin nggak pecah gitu ya iya. Tadi kayak keluar keluar kayak mata gitu lah tesin lagi nggak sih barusan ya, udah mau makan lagi es padang masih pak nggak udah kenyang kali ah ya udah nggak sanggup bunda pingin mandi kolam renang tapi nggak ada baju gimana ini pakai ini aja kayak mana bentar kayak kita tadi mana bajunya. Gak apa-apa, belum ada sih pake. Airnya dingin pula, kenapa gak ada panas ya? Panas kok itu? Dingin. Kamu udah pegang airnya? Udah. Aku maunya panas kayak air lahar gitu. Aduh. Kelepuh dong badannya, gimana sih? Kayaknya mandi gitu, pengen nengok teman. Mana kacamata bunda? Nih. Udah tadi bunda gak pakai kacamata loh. Besok aku pakai nih, besok aku pakein tali. Di kalungin ya bun. Nenek-nenek kali ya. Oh baru kelihatan ya. Bagus toh. Tadi bunda nggak nengok pakai cemata soalnya. Ini katanya kuat nggak sih? Kuat tuh. Coba. Coba di bunda terjatuh aja bunda. Coy. Kayaknya. Ribetnya ini tuh. Apalagi? Mijit katanya. Aduh nggak suka aku mijit-mijit. Coy. Emangnya gua kerja bangunan? Hotelnya ini hotelnya juga ini kaca-kaca ini. Ini apa kaca-kaca nih? Ini hotelnya. Ini kaca-kaca. Oh my god. Mana? Ini. Iya iya, satu hotel. What the hell? Ini berapa lantai? Ini tinggi lantai berapa ini? Tinggi bener pasannya nih. Itu kok hotel tuh semua di bawah dia. Aduh suaranya Allah tuh. Itu kan sama. Awas tombak lo mek pek. Tombak ya. Hebat banget tuh nempel menempel presiden. Ya dong, dia video call. Saya mau ke warung ya, Pak. Cari sebuah. Warna talinya warna putih, Pak. Talinya warna putih. Tok yang kotanya bener di mana yang kotanya bener itu kok gedung itu gedung-gedung sana ini Surabaya kotanya bener ini iya bun nggak nampak pun rumah-rumahnya ah. Kenapa tiba? Kenapa kita nyampe? Kenapa kita nyampe nya nggak siang-siang gitu? Kenapa mesti malam nyampe nya? Itu apa tuh? Itu apa tuh yang muter-muter lampu di sana tuh? Diskotik itu? Itu hotel bun. Yang lampu kelap-kelip itu bun puter. Kayak kebakaran itu. Diskotiknya mana di sini? Diskonya mana? Emang bunda mau ke disco? Enggak, mana yang pasar-pasar gitu, makan-makanan di mana? Ya besok bun. Kok senyap aja kayak rumah orang semua aku itu. Itu rumah-rumah orang gitu. Itu rumah-rumah anak bunda. Kayaknya gue harus mandi tapi nggak ada. Bukan. Kayaknya kayak kemarin di Bali. Celana dalam rumah itu doang. Nggak ada. Kok nggak ada? Emang nggak pakai celana dalam WA sekarang? Nggak ada. Hah? Aku nggak punya celana dalam. Stabilasim MKW kurang. Nggak ada celana dan kenapa sih nggak bawa baju-baju renang udah tau begini? Yaudah, besok dibeli ya. Besok pulang konser, kita di sini sampai luang.
aku pingin mandi. Abis mandi, aku pingin mandi. Dingin. Dinginnya. Apalagi. Dingin. Udah. Bunda, udah dulu ah. Cuci muka. Maharani. Maharani. Minta sabun dong. Maharani minta sabun. Mana sabunnya? Mintalah sabunnya cepetan. Kok dingin kali airnya ah? Nggak anget, kalau anget enak ya. Airnya dingin. Kok airnya nggak dingin sih? Nggak dingin apa nggak? Nggak apa, nggak panas gitu loh. Kenapa? Kalau maunya panas gorong airnya ya. Kalau panas enak kali ya. Kenapa nggak panas airnya ya? Sayang gitu loh. Ini airnya anget. Ini anget airnya. Ini anget. Dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu. Gak tahu. Besok beli BH aja lah. Besok beli BH. Besok bunda belanja beli BH aja deh. Ya iyalah, gak pakai BH kayak perempuan terlaknat gitu. Kok mata minta ini dong, apa namanya itu, tetes mata bunda lagi deh, kena air soalnya tadi. Kita pakai ini dulu ya, semprot. Mana itunya night cream? Mana jelly-nya mana? Ini dong, sebentar ya. Jangan kemana-mana, nanti bunda makainya ribet. Itu jadi bisa gitu.
Ini yang baru, itu udah habis sama itu. Ini kotiknya buang aja lah. Udah besok masuk konser. Makanya tidurnya harus cepat biar bisa segar. Kalau bisa besok bangunnya jam 12 siang. Besok bunda makeup pagi dulu. Ngapain lagi pagi-pagi? Buat acara itu ke klinik MS Glow bunda. Terus malahnya makeup lagi? Iya. Habis lah muka bunda kalau kayak gitu, hancur muka aku. Gak usah lah, gak usah dandan-dandan, ngapain harus dandan-dandan. Pagi tipis aja bu. Ya tapi jangan sampai yang mudok-mudok gitu, ntar malahnya mudok lagi, bukan makeup mudok lagi. Tersiksa muka aku jadinya. Tersiksa, gak mau aku kayak gini. Muka bunda udah cantik, gak perlu dandan, gak perlu dandan-dandan. Malamnya aja mau tampil. Dan sederhana aja besok. Kan muka bunda udah cantik. Iya tahu, muka bunda tuh udah the one and only Angelina Jolie 99%. Hei ala ya ala ya ala ya. Ih pedesnya. Ini gatal ini Nana, kan gatal ya. Ini taruh sana lagi sayang. Nih taruh sana lagi. Ini bungkusannya nih. Obat mau minum itu. Obat ini minum aja langsung. Udah gak makan-makan lagi kan? Enggak. Udah gak makan-makan lagi soalnya. Habis ini langsung tidur. Udah gak ada munyah-munyah aku. Ya. Udah gak ada punya-punyaan lagi. Udah capek aku. Min. Obatnya langsung minum aja. Kau geserlah botol, nanti kau pecah pula kau di sini. Sekarang, apa itu kata Soima? Sekarang rajin pakai krim. Iya. Harus. Harus. Karena udah terbukti muka bunda mulus. Flek hitamnya udah enggak ada. Mukanya kok udah cantik sekarang. Harus. Udah saatnya sekarang bunda merawat wajah. Ya kan, hidungnya kan udah mancung. Kelopak mata udah dihajar atas bawah. Nah, sekarang giliran kulit mukanya. Biar sehat. Aku kalau misalnya pakai krim, terbukti gitu, udah rajin aku. Sama aja bedak, kalau aku pakai bedak. Kalau misalnya udah cocok, aku pakai sampai kiamat. Gak mau aku ganti-ganti, gak mau aku. Apapun yang aku pake, kalau udah cocok, gak mau aku ganti-ganti. Sampai kiamat. Ini sekarang red gelnya. Inilah di sini lagi, inilah. Ini yang jahanam ini. Ini yang menghilangkan kerutan di mukaku. Ini yang mencerahkan muka aku.
cuman ini. Coba kita buang krimnya dulu. Tuh lihat. Lihat. Tengoklah itu tampak. Ini ya. Lihat. Ini bunda makainya tanpa filter ya. Tuh. Mata bunda masih belum sehat. Belum. Ini jahitannya masih kelihatan ini. Tapi lihat kulit muka bunda. Lihat. Berminyak bener. Tengoklah itu. Kayak disiram air lumpur. Kayak disiram lumpur lapindo. Kayak disiram lumpur lapindo, glowing. Ini kayak namanya glowing. Cantik. Udahlah. Ya Allah, seremnya muka kau kayak hantu. Katanya muka aku kayak. Tengok muka bunda, glowing. Aku dikirain nggak tahu itu tetek mulu loh tadi. Nggak ada tetek, namanya perempuan betetek lah. Masa perempuan nggak ada teteknya? Udah ya, aku nggak sekamar sama bunda, jangan ngetekin aku lagi. Ya udah, tutup pintunya itu, aku takut. Gelap-gelap. Bun, kamu nggak temen sama ini, mereka tidur. Aku di situ ya. Tidur, kok di ruangan tamu? Iya. Tidur. Tutup layarnya, tutup layarnya. Tutup layarnya. Ya sabar, bunda. Banyak kamu kali bantal ini. Tidur, banyak kali bantal inilah. Ambil baju tidur bunda dong, Yang ini dong ya. Ayah, ini tutup gak bun? Tutup. Pakai baju tidur, ambil baju tidur bunda dong. Kameranya kan gak ya, nampak bunda sendiri, ya Tuhan kam. Bunda Gak nampak. Bunda. Kena muka bunda. Enggak, aku kan udah tahu kameranya kan ke belakang sana. Bunda, aku takut banget. Dia mau ngapain? Gak bakalan. Iya sih bun. Bunda juga tau lah. Bunda kan bukan perempuan terlaknat. Bunda juga pakai aturan dalam hidup. Mana mungkin bunda telanjang di kamera. Ayo jilat. Anak-anak bunda jilat. Jilat. Ya Allah, suara kau kayak suara petir. Udah ya, aku mau tidur dulu. Banyak kali bantal, apa-apa bantalnya. Banyak kali bantal, gak suka aku banyak bantal. Siapa yang mundur sama aku? Sini tidur bareng bunda. Lampunya matiin nanti yang itu, kayak mana caranya? Kayak mana matikan lampu ini gini? Ini apa nih? Ini nomor telepon ya? Ini mati lampunya kayak mana nih matikan lampunya? Enggak, masa bunda bergerak-gerak ke sana? Ini apa coba nih? Coba ini satu apa? Mana? Ini lap. Itu apa tuh? Oh, ini telepon polisi. Eh, telepon polisi. Nah. Ada orang. Begini udah. Oh, itu orang suruh antar ke kamarnya Tika, dia tasnya itu. Aduh. Udahlah ya, bunda tidur ya. Ini dimatiin gak bun? Matikan. Pokoknya jangan ada satu lampu yang hidup. Gak bisa tidur aku. Ini nih, dia di atas kepalaku ini nih. Ya bentar bun. Ini lampu atas kepala ini, cahaya apa ini? Hidupannya cahaya TV. Remote-nya mana remote-nya?